Sabadronska, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kami doakan selalu sehat di rumah ya, sahabat Dronska. Nana kembali menyapa sahabat Sabadronska dalam program Bincang-bincang sama Doi edisi 2 Oktober 2021. Hari ini kita bersama menyambut Hari Pekan Peduli Hepatitis B tanggal 4 sampai 12 Oktober 2021 dan spesial lagi hari ini kita juga memperingati Hari Batik Nasional yang tepat dirayakan tanggal 2 Oktober 2021. Nah, di sini saya sudah pakai batik sebagai salah satu untuk memperingati Hari Batik Nasional. Nah, di samping Nana sudah bersama dengan Dr. Trianta Yuli Permana, Pramana, dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi Vina selamat pagi Dokter Yuli. Selamat pagi, Mbak Nana. Ya. Bagaimana dok, kabarnya, Dok? Alhamdulillah, ini baik. Sehat eh, selalu ya, Dok. Ya, oke. Okay. Selamat pagi juga, uh, sahabat Dronskah Dronska. di rumah. Oke, okay. nah, pagi hari ini kan kita memperingati Hari Pekan Peduli Hepatitis B, ya, Dok. Ya, jadi yeah. kita akan membuka tema terkait hepatitis B. Jadi, untuk sahabat Drunska yang ingin bertanya, langsung saja menyampaikan pertanyaan di kolom komentar nanti akan dijawab oleh dokter Yuli Insya Allah, dan Insya Allah. dan untuk sahabat Dronska yang beruntung nanti akan ada hadiah dok. Oh, iya, menarik sekali. menarik sekali ya dok yeah. ya. Jadi langsung saja sampaikan ke kolom komentar nanti hadiahnya kita undi besok saat penayangan ulang Dronska. di oh. Dronska maksudnya yeah. begitu. Nah, kita di mana ini dok? Kita sampaikan dulu. Kita berada di ruang PKRS lantai 3, salah satu ruang pertemuan rumah sakit. Walaupun di dalam ruangan kita tetap menerapkan protokol kesehatan, ya dok, oh, ya tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak betul. supaya kita tetap terjaga dan aman. Amin, gitu. amin, amin. Oke, mungkin langsung saja, dok, kita ya. mulai perbincangan pada pagi hari ini. Ya. Mungkin boleh, dok, dibuka dulu mengenai apa sih, dok, hepatitis B itu? Iya, Ya, Iya, ya, eh, ya, hepatitis B itu suatu penyakit yang kebetulan Indonesia termasuk. Daerah endemis hepatitis B. Jadi uh, seseorang yang terinfeksi oleh virus hepatitis B begitu. Nah, petanda yang paling sederhana dari adanya infeksi hepatitis B cukup populer adalah HBSAg. Jadi uh, endemis di sini uh, potret pot, uh, terakhir berapa persen di populasi? Untuk hepatitis B, itu 7,1 satu persen sekarang. Ya, memang sudah turun banyak berkat vaksinasi yang cukup ketat dikerjakan untuk program vaksinasi hepatitis B di puskesmas. Ya, kan sudah sejak 2010 ribu sepuluh, itu vaksinasi program vaksinasi nasional sudah dikerjakan di Indonesia, dan ternyata angka populasi hepatitis B di Indonesia turun menjadi 7,1 di mana sebelumnya angkanya menduduki ranking 9, jadi turunnya cukup signifikan. 7,1 persen itu maksudnya adalah kalau ada 100 orang berkumpul, tidak ada keluhan apa-apa gitu, kemudian di screening HBSAG-nya, maka yang positif adalah 7 orang, jadi cukup banyak ya, cukup banyak gitu jadi hepatitis B. Karena yang perlu dicermati juga eh, sahabat Bronsky yang bahagia, eh, hepatitis B, terinfeksi hepatitis B itu belum tentu ada keluhan, sehingga eh, ketahuan infeksi hepatitis B itu sering-sering pada saat pengecekan HBSAG pada waktu mau mencari pekerjaan melamar, melamar pekerjaan harus melampirkan data laboratorium kemudian ee, mau donor gitu ya enggak ada keluhan apa-apa mau donor kemudian dicek HBsAg lho lah kok ternyata positif tapi memang ada juga mbak Nana yang ee, ada tanda klinisnya gitu ada klinisnya oh dicek ternyata HBsAg positif berarti dia hepatitis begitu mana, nah. Ya. nah gejala ini dok tadi kan berarti yeah. ada yang tidak bergejala yeah, ada betul. pula yang bergejala ya dok betul, ya betul. mungkin bisa disampaikan dok kalau yang bergejala itu yeah. apa saja yeah, lalu betul. untuk yang tidak bergejala ini uh, mungkin bisa ada tanda-tanda yang mungkin belum diketahui oleh sahabat sahabatronskah sejak dini ya mungkin dok tapi Iyi, mungkin iya. sudah dirasakan cuman belum terlalu di iya gitu, <laughs> gitu gimana itu dok iya yeah ya memang eh, yang disebut tidak bergejala ya memang tidak bergejala dalam arti memang enggak khas gitu ya sehingga eh, bukan hanya penderita hepatitis B kita kita dari eh, masyarakat atau teman dekat atau kita para dokter itu kalau tidak punya data HBSAG juga tidak bisa menebak bahwa seseorang itu hepatitis B kalau tanpa gejala memang betul-betul tidak ada Gejala Jangan. yang khas gitu ya, hanya saja memang uh, uh, yang bergejala ini tebarannya lebar banget, mulai yang ringan sebetulnya ya, jadi uh, uh, tidak nyaman di perut, mual gitu, senep gitu kan. Terus akhirnya, oh ini sakit mah kan hmm, begitu, sakit iya. mah, sakit ini gitu ya, sampai dengan uh, kalau... Uh, flare akut namanya hepatitis B akut gitu ya. Itu kan terus badan menjadi lungkrah enggak, enggak nyaman, suhu tubuh bisa tinggi, kemudian uh, warna air kencingnya yang tadinya kuning biasa, loh kok jadi seperti teh gitu oh, ya. Gitu. Sementara mata kok ya enggak kuning, tapi warna air kencingnya sudah berubah. Hmm. Nah, itu sudah mulai ada, ya, kok kena hepatitis. Nah, sebentar kemudian warna mata jadi kuning kulitnya semakin kuning gitu jadi Oke. kemudian kondisinya semakin melemah lah kalau seperti itu hepatitis B akut ah, begitu okay. mana jadi ya baik dok jadi itu tanda tandanya dok ya betul, atau gejala yang mungkin betul. bisa diwaspadai sahabat Ronska sejak ya. dini mm -hmm. nah kalau untuk cara penularannya nih dok jadi mungkin ya. penularannya itu bagaimana sehingga mungkin sahabat teruskan nanti dalam kehidupan sehari hari bisa lebih oh. memperhatikan ya dok ah, ini, ya? Ini pertanyaan nah. yang cukup penting sekali bagi ya. kita semua. Jadi, e, sesungguhnya hepatitis B itu bisa menular, akan tetapi sesungguhnya tidak mudah menular gitu, berbeda dengan virus COVID ini, virus corona. Jadi, virus kalau virus COVID ini kan e, menularnya gampang sekali, jadi kalau seseorang kena COVID, kemudian batuk e, di, tidak, tidak pakai masker, kemudian virus itu bertebaran di udara itu. Nah, orang-orang yang di dekatnya menghirup virus, eh, ketularan kalau virus Corona. Kalau virus Hepatitis B itu menularnya terutama lewat darah, kontak, kontak dengan darah terutama kontak itu. Darah. Itu yang punya data cukup valid. Sementara kalau air liur, air kencing gitu, tidak mempunyai data yang konsisten bahwa air liur bisa menularkan gitu ya. Itu tidak punya data yang konsisten walaupun di air liur ada virus hepatitis B. Nah, kontak darah dengan darah. Nah, sehingga kalau seseorang kena hepatitis B, pertama yang menjadi penting adalah pasangannya harus dicek gitu. Okay. Apakah juga ada hepatitis C atau tidak. Nah, kemudian berikutnya semua semua anggota keluarga yang satu rumah terutama. Kenapa begitu? Ya, saat di dalam rumah itu ada ada saja benda-benda lancip yang ya mana betul, dong Iya, ya kita yang terkena hepatitis B tanpa sengaja tergores gores benda, di benda lancip tersebut. Ya. Nah, kemudian anggota keluarga yang lain eh juga tergores. Uh -huh. Akhirnya kan nular di situ. Eh, oleh karena itu kalau ada satu anggota keluarga terkena hepatitis B, HbSg positif, anggota keluarga yang lainnya mesti dicek. Seperti adap, itu okay. penularannya. Jadi tidak gampang menular, tidak gampang menular. Bisa menular tapi juga tidak gampang menular gitu. Okay. Nah, sehingga juga e, karena bisa menular harus kita ngatur strategi mencegah, begitu. Nah. Strategi mencegah. Nah, ini dok sudah ada masuk dulu nih pertanyaannya dok ya. Kami bacakan dulu ya dok ya. Yeah. Mm -hmm. Dari B. Delovibrio 88. Mm -hmm. Dok, hepatitis ini memiliki banyak tipe. Apakah di negara Indonesia hanya tipe B yang sering muncul? Ya, ya, ya pertanyaan bagus. Ya betul, betul uh, sahabat sekarang uh, Virus hepatitis itu ada hepatitis a, hepatitis b, hepatitis c, hepatitis d gitu ya. Hepatitis e, g dan tt ya. Itu ada hanya yang menyebabkan kronik dan menjadi sirosis yang populer adalah dua, hepatitis b dan hepatitis c. Hepatitis a itu di Indonesia cukup banyak juga. Bisa menjadi akut gitu ya itu uh, tetapi hepatitis A itu tidak menyebabkan menjadi kronik, jadi insya Allah sembuh sempurna ya. Hepatitis D di Indonesia apa ada? Ada secara statistik itu uh, ada, terutama di daerah Sulawesi Utara di Manado, di uh, Jawa Pulau Jawa itu ya, itu praktis laporannya belum kita dapatkan ya. Ada, ada penelitian di Bandung di artikel, tapi ternyata juga prosesnya kecil sekali. Untuk di Jawa Tengah sampai sekarang belum ada laporan mengenai hepatitis D. Jadi, hepatitis D itu eh, ada, dia sering bersamaan dengan hepatitis B. Jadi, okay. co-infection namanya hepatitis D. Jadi, ada di Indonesia. Karena hepatitis D ini jarang, sehingga Uh, jarang sekali kita ngecek hepatitis D. D. Ya, delta D. D. Nah, kalau yang E, G dan T itu memang masih di, di uh, konteks uh, di laboratorium penelitian. Nah, karena karena yang menyebabkan sirosis kemudian tumbuh menjadi tumor itu adalah B dan C, makanya populer sekali B dan C menjadi sirosis gitu. Oke. Nah, karena prosentasenya itu B 7,1 di populasi sementara hepatitis C hanya satu gitu ya satu koma sekian persen kurang dari dua persen sehingga hepatitis C ada tapi tidak sebanyak B. B. Oh. Maka sehingga mungkin mbak Nana ngambil tema hari ini ya karena hepatitis B itu paling banyak ternyata yeah. banyak itu hepatitis B itu yang terkena mungkin begitu sahabat okay, Jadi okay. sebagai menjawab sedikit uh, seperti yang disampaikan dokter Yuli ada macam-macam hepatitis lainnya, cuma ya. memang yang prosentasi paling tinggi itu B, B ya, Dok. Iya, betul. Oh, Oke, okay. hmm. mungkin bisa menjawab uh, sahabat teruskan di rumah ya. ya Oke. Okay. Kita lanjutkan, Dok. Tadi ya, kan nah, nah. Hmm. gejala sudah, cara penularan sudah. Ya. Lalu mencegah, Dok. Iya, nah, iya. Bagaimana betul. cara mencegah penularan hepatitis B? Iya. Ya, untuk hepatitis B vaksin. Vaksin terutama begitu. Nah, sehingga program vaksinasi pada bayi itu uh, diterapkan di Indonesia, sehingga saat sekarang semua bayi lahir di Indonesia mendapatkan vaksinasi hepatitis B dengan harapan supaya tidak terinfeksi tertular bagi bayi yang uh, ibunya itu terkena hepatitis B, gitu ya. Pada waktu lahir langsung mendapatkan IVIG, jadi imunoglobulin untuk mencegah jangan sampai bayi ini tertular oleh virus B dari ibu. Ibunya, oh Sehabis saya. itu juga akan mendapatkan vaksinasi, gitu ya. Jadi pencegahan itu karena begitu pentingnya eh, pencegahan ini sehingga program eh, vaksinasi memang langsung dicanakan di 2010 oleh pemerintah dan ternyata uh, alhamdulillah hasilnya cukup bagus ya. Nah untuk kita kita yang dewasa vaksinasi terutama bagi kita kita yang kegiatannya banyak bertemu dengan orang-orang uh, yang tidak kita kenal ya, kalau belum vaksinasi sebaiknya program vaksinasi. Yeah. Jadi karena jadi misalnya ya kita banyak bekerja di pasar gitu, walaupun di keluarga itu tidak ada yang terkena hepatitis, hepatitis B, B karena kita bekerjanya di keramaian orang, kontak orang banyak, banyak orang ketemu okay. dengan orang-orang yang, yang kita tidak tahu gitu, ada baiknya gitu kita kemudian screening gitu, screening di 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 Un kandang sapi itu ada poliklinik untuk uh, bisa menscreeningnya, screening dok uh, saya datang anu untuk e, persiapan atau screening hepatitis B dan kalau e, kalau perlu saya vaksinasi gitu ada di, di, di unkan sapi monggo monggo. Jadi tidak harus menunggu salah satu keluarga positif tidak. Jadi bagi teman-teman bagi teman-teman yang yang itu terutama yang berisiko tinggi atau ketemu, banyak ketemu dengan orang-orang yang tidak dikenal dan sebagainya dalam bisnisnya dalam usahanya gitu. Kalau belum vaksin vaksin, vaksin, karena memang pencegahan yang e, utama adalah vaksinasi hepatitis B oh gitu oh ya, apalagi kalau di keluarga apakah itu mbah apa itu, itu om gitu ya satu satu terah gitu ya satu terah itu ada yang uh, kok ya kok, kok ketemu ada, hepatitis B oh gitu oh ya. ya itu sebaiknya berinisiatif kemudian cek HBS AK nya kalau negatif program vaksin, nasi. Si. jadi itu menjadi penting sekali. Gitu baik mana. Dok, ya. okay. mm -hmm. Jadi memang tetap waspada ya dok, karena mencegah itu lebih baik lebih ya dok baik, ya. Betul sekali. Okay. Betul nah sekali. ini tadi dok, ini melanjutkan dok. Ada pertanyaan juga iya. dari titik Dotrian. Eh, tadi Mbak kan? Ditinggi. Selamat siang dok. Jika orang sudah pernah terkena hepatitis B, apakah kita harus vaksin hepatitis B lagi? Um, jadi mungkin jin, jin, sebelumnya jin. sudah vaksin hepatitis sudah, B, okay, nah okay. itu harus mengulang vaksin atau tidak? Oh, ano, terkena maksudnya ya? Iya. Jadi uh, sudah terinfeksi. pernah terinfeksi hepatitis B, B, apakah harus vaksin hepatitis B lagi? Betul, um, betul. Jadi um, kalau seseorang tidak, judulnya begini misalnya, tidak ada keluhan apa-apa, terus mau donor, HBsAg positif kan begitu ya. ya Habis saya positif, aduh habis saya positif, padahal tidak ada keluhan apa-apa, sakit seperti sakit mah juga tidak punya, ya, ya. berkegiatan juga oke okay, saja begitu kan, lo kok kok iso positif kan gitu, ya tidak usah bingung kenapa positif karena kita endemis, uh, endemis gitu ya, nah kalau sudah positif seperti ini di dalam tubuh akan membentuk antibodi, membentuk antibodi terhadap hepatitis B, sehingga tidak perlu vaksinasi hepatitis B. Oke. Hanya saja yang perlu dicermati adalah, lah ini yang yang menjadi penting menurut saya menjadi penting bagi yang HBS agenya positif dan tidak menimbulkan keluhan apa apa, tetap harus di, uh, diperiksa detail di dieksplorasi namanya dieksplor, detail sekarang ini hepatitis B ini di fase apa dalam tubuh begitu? Karena apa? Karena kalau lupa, lupa tidak dicermati, <tis -t cigar intentar> tidak diobati, itu ya tahu-tahu, tahu-tahu usia misalnya, misalnya nih mau donor waktu SMA misalnya, ini ini tidak nakut-nakuti loh sahabat, tidak menakut-nakuti tapi <tis> mengingatkan supaya kita lebih waspada ya, betul, dan mencegah ya, Dok ya. Kejadian cukup banyak. Okay. Jadi kita, kita saya sendiri selaku yang sering mendampingi jadi ikut gelo gitu loh ya. Jadi misalnya ini ada ada pekan donor di SMA, ikut donor, screening, ah kok dilalai HBS AKP, SITIF, tapi enggak ada keluhan apa-apa, enggak ada. mah saja enggak ada keluhan gitu ya. Nah kemudian e, sekolah, kuliah, kemudian lulus, membangun karier, sudah bekerja di usia 37, 38 gitu, tahu-tahu kok ya anu muncul sakit mah kan begitu ke mbak jalannya jalannya muncul oh, di situ jalan, sakit ya. ya. mah Oh iya sakit mah itu karena sibuk kamu, tugasnya banyak kan gitu kan. tuh yeah. batin sakit mah kok gak mari-mari. Ya sudah loh di USG. Nah di USG ketemu nodul. Oh ketemu benjolan di liver. Dan itu cukup sering terjadi mana-mana. Nah, ketemu benjolan di liver, ternyata tumor liver. Tumor liver akibat hepatitis B. Nah, kalau sudah begini jadi gelo semua. Gelo. Kariernya baru menanjak, ndalalahnya kena tumor liver. Gelo semua, gelo semua. Jadi kalau memang HBSAg positif terinfeksi seperti tadi ya itu malah harus diobati sesuai dengan fase infeksinya hepatitis B. Jadi, t -t -t ya. sahabat Transca yang berbahagia, ya, kalau seseorang itu terkena hepatitis B sejak bayi ya, ya. sejak bayi itu akan Uh, punya penyakit hepatitis B tanpa keluhan itu bisa, bisa umur 35-37 tahun tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Pada waktu dicek HBSAg positif, ya. tapi tidak ada keluhan ya. sampai 40 tahun. Tahu-tahu, kalau dulu ya, dulu sebelum uh, uh, kesehatan uh, maju seperti ini, jadi tahun 96-97 itu saya masih sering ketemu Uh, pasien mutah darah di UGD, oleh karena hepatitis B, gitu. Uh, uh, padahal tidak ada penyakit apa apa sebelumnya, gitu. Hanya kok anu ya, kok mulus-mulus-mulus-mulus mulus, 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 mulus toto mutah darah bus, gitu ya. Ternyata setelah dilacak, oleh karena hepatitis B, kenapa begitu? Ya karena Terkenanya itu sejak kecil, tidak ada keluhan, tidak apa-apa, tahu-tahu menjadi sirosis, ya sirosis, sirosis pun kalau dari awal itu sering-sering tidak ada keluhan mbak Nana, okay. padahal sudah sirosis. Nah kemudian komplikasi mutah darah. Nah itu kalau sudah komplikasi mutah darah ya memang ya tetap tetap harus kita dampingi terobati dan insya Allah bisa stabil. Akan tetapi sesungguhnya kalau seseorang terkena hepatitis B HPS sakit positif dari awal ketahuan, kita obati, nah tumor bisa dicegah, sirosis bisa dicegah, gitu. Nah sehingga seseorang yang karirnya tadi, cerita tadi, karir mulai menanjak, walaupun hepatitis B, tapi tidak ada tumor, tidak ada sirosis, gitu ya, akan membina karir sampai sampai sepuh, karena tidak terbentuk sirosis, tidak terbentuk itu, Tumor dan itu bisa diobati, nah, begitu, Mbak Nana. Oke, okay, berarti karena memang sudah tahu, lalu dicegah, ya Dok, ya betul, diobati, diobati supaya ya. E, tidak menimbulkan tumor yang ya, mengakibatkan betul. lebih fatal. Betul, intinya begitu, betul ya Dok, sekali, ya oh, betul okay, sekali. Ya. Jadi, e, sehingga sampai saat sekarang, target bidik pengobatan hepatitis B, Mbak Nana, itu adalah menekan jumlah virus dalam tubuh itu ya targetnya menekan jumlah virus dalam tubuh, syukur-syukur menjadi semakin negatif sehingga uh, liver ini tidak menjadi membatu, menjadi sirosis atau tidak tumbuh menjadi tumor, tumor. gitu. Oh. Nah, uh, lah obatnya berarti minum terus. Kalau memang dibutuhkan tidak apa-apa, kan kita screening, kita screening. Jadi abs AK positif gitu, karena kita screening. Oh, sekarang ini walaupun ada hepatitis B-nya tidak perlu antivirus gitu. Oh, ada kriterianya. Ada kriterianya, Dok. Ada, ada, ada kriterianya. Okay. HBsAg positif, OTPT-nya normal, jaringan ikatnya tidak tumbuh gitu, dicek virusnya ternyata virusnya tinggi, Mbak Nana. Wah, Dok, virusnya tinggi sekali gitu. Tetapi tetapi kriteria oh, walaupun virusnya tinggi, saat ini tidak perlu antivirus jadi tidak harus minum antivirus tapi ada suatu saat di mana oh dicek cek, cek oh iya ini sebaiknya minum antivirus dan minum antivirus ini bisa panjang. panjang dan lama dan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Rakyat. Tidak perlu khawatir. Karena tujuannya adalah mensupres gitu, mensupres supaya virusnya itu tertekan, syukur-syukur menjadi negatif dalam tubuh sehingga antivirus diminum terus. Okay. Dan itu tidak apa-apa. Jadi banyak, uh, ada banyak penyakit jadi yang obatnya itu sebaiknya diminum terus. Yang cukup populer adalah hipertensi, ya. DM gitu ya. Nah ya. selain itu juga yang hepatitis B ini sering-sering obatnya minum terus gitu. Dan enggak apa-apa karena untuk mencegah supaya tidak terjadi komplikasi yang ada. Begitu. Oke okay, dok, ya, ya. ini saya tertarik nih dok. Uh, tadi kan dokter sampaikan bahwa uh, targetnya menekan Betul. hingga virus me, e, kalau bisa negatif gitu ya dok, iya, ya sampai iya, iya. virus itu berkurang atau sampai negatif. Iya. Berarti memungkinkan bahwa e, untuk yang terkena hepatitis B itu jadi negatif itu memungkinkan sekali ya dok Mungkin ya. Mungkin sekali bahkan sebetulnya nah, sembuh, sembuh itu iya. bisa. Sembuh itu bisa oh, okay. sembuh itu bisa. Nah. Hanya memang e, untuk menghilangkan Uh, jadi di kriteria sembuh itu begini Pak Titis B, virusnya negatif, kemudian HBsAg, serokonversi, serokonversi itu HBsAg-nya negatif, anti-HBs-nya muncul, okay. nah, itu namanya serokonversi. Nah kemudian HbEag, HbEag itu petanda virus, mudahnya adalah yang mewakili uh, aktivasi atau multiplikasinya virus, itu HbEag. Nah, HBAG juga sorok konversi. HBAG yang tadinya positif menjadi negatif. Kebetulan, nah, kemudian SKPT-nya normal, kemudian fibrotisasinya uh, juga baik. Nah, itu kita nyebutnya sembuh. Okay. Jadi, FPTDP itu memang bisa sembuh, hanya saja memang sampai sekarang untuk bisa betul-betul masuk kriteria seperti ini, itu uh, butuh pan waktu, memang waktu panjang, dan ini. prosentasenya tidak begitu tinggi gitu okay. sehingga uh, teman-teman yang harus minum antivirus hepatitis B that's okay betul nopo napa minum aja sah dan minum terus gitu kan uh, uh, perihal hal berkaitan dengan efek samping dan sebagainya kan termonitor yeah. ya seba, sehingga sebagaimana teman-teman lain yang menderita uh, DM hipertensi, hipertensi. itu kan obatnya juga terus there is no problem. Okay. Terus gitu. Iya okay. begitu, okay. begitu Mbak Nana. Siap, ya. dok. Menarik sekali ya perbincangan kita siang ini, ya dok ya. <laughs> Jadi, Sahabat Drunska jangan khawatir jika memang sudah yeah. uh, terdeteksi HBS Ag positif, jangan lalu patah semangat ya, oh, dok ya. Betul, dok betul. Ya. Betul Bisa sekali, Mbak Nana, betul sekali. Bisa diobati. Iya, iya, iya. Dok, kita lanjutkan ya, dok ya. iya. Ini ada pertanyaan dari Sahabat Drunska. CA Cahya. Cahya 991, cara pengobatan hepatitis buat ibu menyusui bagaimana dok apakah sama dengan uh, obat juga? Atau iya bagaimana? iya ya ini uh, uh, ibu menyusui berarti uh, populasi khusus ya nah, sebetulnya diskusi terima kasih mas saya terima kasih pertanyaannya uh, sebetulnya diskusi mengenai tema ini bisa kita lebarkan kepada pengobatan pada ibu hamil, nah, setelah itu kan lahir menyusui kan begitu. Nah, uh, uh, tapi untuk mem yang menyusui ini, uh, sama kalau memang indikasi antivirus ini harus diminum ya, itu enggak apa-apa minum uh, obat antivirus ini apakah nanti ada di air susu dan ternyata terlalu, anu cukup sedikit tidak akan terlalu berpengaruh pada bayi ya tidak apa-apa kalau memang harus meminum antivirus hanya saja hanya saja kebanyakan ini kebanyakan ibu-ibu melahirkan kemudian menyusui setelah kita evaluasi oh ternyata pada posisi ini tidak harus minum antivirus terus gitu jadi maksudnya begini teman sahabat sekalian atau tem, sahabat Dronska yang <laughs> saya ya maksudnya begini maksudnya. Jadi misalnya ini kan ini kan kebetulan juga di, uh, dimasukkan pada program di pemerintah bahwa ibu hamil itu di trimester kedua akan diepa, dicek di screening untuk hepatitis B, untuk HIV dan sekarang tambah hepatitis C kalau enggak salah ya. Tapi terutama hepatitis B dan H. HPV di screening. Taruhlah oke lah, ternyata pada waktu hamil HBS AK positif gitu. Nah walaupun tidak ada keluhan apa-apa HBS AK positif, nah pada harus kita cek jumlah virusnya, jumlah virusnya. Nah kalau jumlah virusnya itu ada beberapa gaya lain, ada yang memakai angka 10 pangkat 5, ada yang memakai angka 10 pangkat 6 jumlah virusnya. 10 pangkat 5 itu sama dengan 100 ribu. Yeah. 10 pangkat 6 itu sampai 1, 1 juta. Jadi perbedaannya kan banyak. Cukup nah, kalau e, jumlah virusnya itu di atas 10 pangkat 5 e, diberi antivirus ya, diberi antivirus tujuannya apa? Supaya jumlah virusnya turun, ya tertekan sehingga mengurangi resiko menularnya virus ke bayi. Ya, bayi ter, e, dan itu ternyata berkurang signifikan dengan jumlah virus ibu hamil yang ditekan ini. Kalau jumlah virusnya itu sedikit, disebut sedikit adalah kurang dari gitu ya. Ya tidak perlu minum antivirus walaupun ada virus di dalam tubuh. Karena apa? Karena dengan jumlah virus yang sedikit itu ternyata risiko menularnya pada bayi juga kecil gitu ya. Nah, ibu-ibu hamil yang eh, Jumlah virusnya tinggi, kita beri antivirus. Ya, ya, antivirus tentu saja kita pilih antivirus yang aman untuk bayi juga, aman untuk bayi, aman untuk ginjal, kan gitu. Nah, kemudian ibu melahirkan, bayi diberi imunoglobulin, kemudian vaksinasi hepatitis B si bayinya. Nah, ibu itu eh, setelah melahirkan, ya, ibu akan kita evaluasi ulang apakah antivirus ini harus dilanjutkan atau tidak. Gitu. Nah, uh, uh, kenapa nah. begitu? Karena memang untuk hepatitis B ini walaupun virusnya positif, kalau masuk ke fase imunotoleran namanya, ini nama medisnya aja, imunotoleran, itu keterangan sederhananya adalah walaupun ada vi, uh, hepatitis B terdeteksi dan virusnya tinggi, ya. tetapi tetapi eh, jari, ano, levernya masih bagus, Oke. fungsi hatinya bagus, bagus gitu ya. Itu eh, tidak perlu diberi anti-virus. Virus. Jaringan ikatnya juga tidak tumbuh gitu ya. Kita punya alat untuk menghitung jaringan ikat, itu Fibroscan namanya atau kita biopsi, ternyata jaringan ikat tidak tumbuh, fungsi hatinya normal gitu ya. ya tidak perlu diberi antivirus. Sehingga ibu-ibu, ibu-ibu yang sudah melahirkan tadi, walaupun tadinya minum antivirus, ya setelah melahir kita evaluasi, oh ternyata masuk fase imunotoleran. Sehingga pada saat ini tidak perlu minum antivirus terus begitu. Lah terus ob, diobatin apa? Ya obat-obat yang obat-obat sportif gitu ya, supaya daya tubuhnya bagus akan tetapi walaupun tidak minum antivirus akan tetapi monitoring tetap. Itulah yang disebut disebut dengan pengobatan hepatitis B. Ya. Pengobatan hepatitis B itu bukan berarti harus minum antivirus. Bukan, bukan. Jadi kalau memang posisinya tidak harus anti minum antivirus ya tidak usah minum antivirus. Nah, hanya saja ada ada periodisasi untuk monitoring. Ya. Untuk monitoring Uh, uh, secara periodik biasanya kita mengambil enam bulan enam bulan enam bulan seperti itu Oke gitu mbak yeah. nah tadi kan berarti kalau untuk ibu yang habis melahirkan si anak diberi vaksin yeah. untuk mencegah ya dok ya yeah, si ibu yang positif di monitoring yeah, supaya betul. E, tertekan virusnya betul. nah ini ada pertanyaan yang masih seputar itu dok ya, untuk ya. yang ibu tadi positif ya. berarti boleh menyusui dok oh, boleh boleh menyusui ya dok boleh. ya menyusui Oke, ini dari mananya. ibu Astri Tasya ya, oh boleh ibu boleh Astri Tasya. boleh boleh jadi uh, bahkan memang tidak harus diputus menyusuinya gitu karena apa karena penularan lewat air susu ibu itu datanya tidak konsisten Nah, di sisi lain, di sisi lain bayi, bayi sudah mendapatkan imunoglobulin dan mendapatkan vaksin. Jadi nah. begitu lahir, gitu ya. Ini, ini alhamdulillah untuk wilayah Solo dan sekitarnya itu imunoglobulin masih masuk program. Masih masuk program. Jadi kalau ibu-ibu e, amil kemudian e, terdaftar dan masuk program ini imunoglobulinnya masuk itu masuk masuk, masuk program. Nah. Bayi mendapat imunoglobulin dan vaksin, nah, nah, habis itu ya eh, boleh menyusui, jadi tidak harus di stop ya dok stop. ya. Tetapi hmm, ya dok ya. Jadi nah, dan ternyata bagus, tidak tidak menular dan sebagainya. Ya. Baik, oke, okay, ya. terima kasih dok. Ini masih ada pertanyaan nih dok dari, oh tadi masih dengan bedela vibrio 88 untuk pengaruh golongan darah dok, apakah mempengaruhi dok? Dengan kasus hepatitis ini. Iya, 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 iya. Iya ya, pertanyaan bagus. Akan tetapi secara medis dalam pengelolaan hepatitis B kita tidak membedakan antar golongan darah. Tidak, tidak. Jadi eh, eh, memang ada teman-teman sejawat yang mencermati sedetail itu bahwa golongan darah A, O, B itu berbeda-beda respon terhadap penyakit itu ya. Bukan hanya ke penyakit hepatitis B, tapi juga ke penyakit-penyakit yang lain ya untuk golongan darah ini ada dan memang terbit beberapa buku. Hanya saja dalam hal pengelolaan hepatitis B secara medis kita tidak membedakan golongan darah A, A B, 0, itu sama kita kelola dengan kriteria-kriteria kapan diberi antivirus, kapan ini itu sama dalam hal pengelolaannya. Begitu kan? Ya. Kita lanjutkan ya dok, ada mungkin ini pertanyaan lagi dari Titik Rian, pada usia berapa vaksin hepatitis B bisa diterima oleh orang dewasa? Oh. Jadi mungkin yang belum ya dok, ya, yang belum vaksin, ya, ya, untuk ya. yang dewasa ya. bagaimana dok? Ini mungkin ya. pertanyaan terakhir. Oh gitu? <laughs> ya, mungkin ya dok, nanti ya kalau ada vaksin, lagi ya. kita tanyakan lagi. Uh, begini, untuk vaksinasi itu e, di usia berapapun, kalau memang di dalam tubuh belum tumbuh antibodi terhadap hepatitis B, ya ada tempat untuk vaksin hepatitis B usia berapapun. Jadi e, misalnya loh, misalnya e, anak kelahiran tahun 2005 gitu, ya. ternyata pada waktu Bayi belum vaksin. Ya. Nah, sekarang kan berarti usia 16 ya. 16 tahun. Ya, betul ya. Iya. Nah berarti itu segera ya dok uh, uh, oh, ya. Oh iya betul. Nah 16 tahun terus uh, mau vaksin, monggo monggo monggo. Datang aja ke Unkansa di poliklinik itu. Kemudian cek HBSAG. Oh ya ini ini udah vaksin gitu. Okay. Usia 50 tahun gitu ya. 50 tahun enggak ada keluhan apa apa. Kemudian dapat informasi ini gitu kan ada greget ada ke, oh ya kok saya belum vaksin padahal tugas saya banyak ya, gitu ya. ya. Bertemu tugas dengan banyak, banyak orang gitu, gitu kan ya dok ya. Betul. Sekarang Risiko kan usia tipik. usia usia manusia kan banyak yang tembus 90, Mbak. Iya. Berarti kalau 50 tahun masih 40 tahun gitu kan. <laughs> Jadi tidak Mas boleh. Masih muda ya dok ya. semangat muda. muda. Sehingga kita tidak boleh wah saya sudah 50 tahun tidak perlu vaksin lah. Gitu. jangan, jangan, jangan. Okay. Monggo kalau memang kalau memang ada greget untuk vaksin gitu, datang aja ke un kandang sapi, kita welcome banget, kita persiapkan. Uh, kalau kereta-kereta uh, uh, um, perlu vaksin ternyata masuk, kita vaksin. Jadi ngomong kok jadi di umur berapapun untuk vaksin, karena memang Indonesia itu endemis, endemis hepatitis B. Dengan kata lain, risiko tertular hepatitis B itu cukup tinggi, tinggi cukup tinggi begitu. Ya, ya, gitu mana. Okay. Berarti kan kalau yang belum pernah vaksin bisa langsung segera vaksin ya dok ya di rumah oh. sakit kita sudah melayani vaksin iya. dewasa juga sudah ada Betul. untuk sahabat Bronska jadi yeah. jangan khawatir kalau memang dulu kecilnya sudah divaksin atau belum setelah nonton tayangan ini, duh lupa waktu kecil sudah divaksin atau belum itu berarti ah. ada boosternya nggak dok vaksin boosternya nggak dok kalau ya, untuk iya. kalau, kalau display, ya. kasusnya seperti Mbak Nana sampaikan lupa dan sebagainya oh gampang sekali. Kan bisa dicek, bisa gitu. dicek, kita punya perangkat untuk ngecek gitu ya. Nah kemudian uh, kita punya perangkat juga kita uh, ada istilah begini, sahabat Ronska hepatitis B yang okult, okult hepatitis B, okult hepatitis B itu hepatitis B yang tersembunyi ya. Ternyata persentase hepatitis B tersembunyi itu sebetulnya cukup tinggi gitu. Di Brasil itu. Ada penelitian dan ternyata tembus 15 persen. Saya juga kaget waktu baca. Ternyata tinggi juga ya. Nah, barangkali di Indonesia juga mungkin tinggi. Cuman kita belum ada penelitian hal itu. Jadi eh, disebut hepatitis B tersembunyi adalah HBSAg-nya positif, eh, HBSAg-nya negatif, ya. Akan tetapi di dalam tubuh ada HPV DNA. Hmm di dalam tubuh ada virus hepatitis B gitu ya, sehingga dalam screening untuk vaksin dewasa ya, terutama dewasa yang kita cek adalah HBS AG nya HBS anti -HBS -nya. HBS nya, kemudian anti HBC itu tiga ini sebaiknya dicek untuk vaksinasi dewasa okay. ya. Kalau anti HBS positif loh berarti antibodinya sudah tumbuh gitu okay. ya. Kalau anti HBC nya positif, oh ada jejak virus hepatitis B. HBS negatif, padahal. Nah, kalau ada jejak begini harus dipastikan di dalam tubuh itu ada virusnya nyanda gitu? Ya, ya, ya. Yang dicek, yang dicek adalah HBVD NA. Kalau HBDNA nya positif, ya berarti ada hepatitis B tersembunyi. Bunyi. Dan itu ada, ada. Nah, booster bagaimana? Nah, kita punya memakai data anti HBS tadi. Anti HBS itu mewakili antibodi dalam tubuh untuk siap-siap seandainya ada virus masuk dalam tubuh. Okay. Nah, kalau antibodinya itu di atas 100 dikatakan cukup. Cukup sehingga kalau di atas 100 tidak perlu bus. Okay. Kalau di bawah 100 cut-off point-nya itu 10. Kalau di bawah 10, sebaiknya vaksin ulang tiga kali. 33. Kalau 10 sampai 100 booster satu kali. Okay. Di atas 100 tidak perlu booster karena cukup. Seribu? Oh, Alhamdulillah itu malah hebat. Apa ada yang seribu? Oh, ada. Ada data seribu? Ada. ada. Jadi bisa dikatakan sesuai kondisi ya dok betul, ya? Tetap betul. harus dicek dulu nanti bagaimana betul. kondisinya baru, baru bisa ditangani. Betul. sesuai kondisi yang pasir. dibutuhkan. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir dok, ini betul-betul yang terakhir. Karena ini menarik sekali nah untuk pengecekan dok seperti pengecekan SGOT, SGPT, HBS, AG, itu baiknya berapa bulan sekali dok? maksudnya oh, kan iya, kita nggak iya. tahu ya dok ya karena iya, iya, resiko iya. tinggi mungkin pekerjaan iya. sudah mencegah nah ini iya. kan sebagai salah satu iya, untuk betul, mencegah dok betul, betul baiknya berapa bulan sekali dok? ya ya ini kalau ini terkait dengan usia ya kalau kita memang tidak ada hepatitis B ya sudah sudah ada data. Kalau belum ada data, sekarang usia yang dianjurkan 30 tahun. Jadi seseorang yang sudah usia 30 tahun dan belum mempunyai database tentang tentang kondisi tubuhnya sebaiknya sebaiknya mempunyai data itu. Jadi namanya kan medical check up. Yeah. Ya, 30 tahun sekarang anjurannya Uh, karena apa? Karena ternyata beberapa penyakit itu bermunculan di usia 30 tahun. Dulu itu pakai angka 40 tahun, betul nah ya. sekarang bergerak semakin muda. Semakin ya. muda, semakin, <laughs> ya karena tuntutan zaman semakin teliti. Betul. Kan. Semakin teliti, semakin ini ya, fasilitas ya. juga semakin gampang didapat gitu, ya. 30 tahun. Nah, kalau usia 30 tahun uh, biasanya kalau dari no problem about anything itu kalau bisa satu tahun. Tahun, satu tahun rutin ya, ya satu ya. tahun satu tahun kalau bisa kalau memang ada fasilitas ya nah kemudian kalau usia 60 tahun ke atas sebaiknya enam bulan enam bulan ya gitu. jadi enam puluh tahun itu Indonesia memakai kriteria 60 untuk untuk mendefinisikan kelompok geriatri ya, jadi eh, karena geriatri itu kan lebih lebih rentan ya maaf ah, iya, lebih rentan ah. dibanding dengan yang kelompok muda, sebelumnya itu kalau There is no problem itu 6 bulan. 6 bulan, bulan. Untuk gitu, yang 60 bulan. tahun ke atas ya. 6 bulan ya dok ya. Iya 6 bulan, jadi kalau ulang, kalau lahirnya itu bulan Juli, roda enak. Pas ulang tahun sama akhir tahun Desember. Oh, iya, iya betul. Jadi ya, Juli iya, Pramono iya. itu enak itu. <laughs> <laughs> okay. Jadi, tiap 6 bulan ulang Jau. tahun dicek okay. gitu nanti tutup Akhir tahun, dicek, dicek, lagi, lagi. Oh, nanti iya, 6 iya, 6 bulan. iya, iya, betul, betul. <laughs> Ya, moga itu bisa di nah, kalau memang ada kondisi khusus sesuai sesuai yang dibutuhkan. Baik. Jadi misalnya oh, di cek kalau oh, SGOT sgpt tinggi, ya nah, kemudian diobat dilacak penyebabnya apa, diobati, nah, cekengnya ya jangan nunggu 6 bulan. Sesuai kebutuhan. Tuhan. Mungkin Oke, gitu, kan, Luar nanti. biasa. Terima iya. kasih dokter Yuli. Nah, sahabat Ronska, di rumah sakit Dokter Un juga sudah tersedia MCU perhatian. Nah, itu untuk mengecek kondisi hati. Liver, iya perhatian namanya dok, cek mcu perhatian, oh, Iya perhati. untuk memperhatikan hati sahabat Dronska ya, semua. <laughs> Selain itu sahabat Dronska, rumah sakit Dr. Un juga menyediakan fasilitas yang mempermudah sahabat Dronska semua untuk pendaftaran. Contohnya ada Dronska Mobile, daftar hmm. dari rumah ya dok ya yep, sudah yep, bisa. Yep. Telemedicine, telemedicine untuk sahabat Ruska yang iya, mau betul. konsultasi dengan dokter Yuli hmm, dari iya, rumah bisa. juga bisa. Iya. Kita sudah ada telemedicine. Betul. Obat jangan khawatir, kita sudah ada layanan antar obat dikirim sampai rumah. Alhamdulillah. Ya, gitu. Memudahkan. Memudahkan dengan iya, perkembangan iya, betul. teknologi sebagaimana bisa kita memudahkan pasien iya. untuk melayani pasien dengan sepenuh hati seperti slogannya Ronsky ya dok ya. Gitu. Iya betul. Selain itu Uh, ada juga cafe diet. nah, hmm. sahabat teruskan yang mau memperbarui pola hidup supaya lebih baik dari makanan. nah, nih di sini sudah tersedia jus, contohnya yes, jus cafe diet bisa langsung dipesan saja, bisa juga diantar sampai rumah. Nanti dicoba ya bisa dok ya? ya? Bisa diantar oh, bisa ya? Bisa diantar, delivery bisa sekarang. Nanti bisa dicoba ya dok oh, ya? Oh iya terima okay. kasih, kelihatannya memang enak sekali. <laughs> <sekir> ini. <laughs> Oke okay, dok, uh, terima kasih sekali. Dok mungkin sebagai penutup dok, ging, ging. boleh diberikan pesan singkat untuk sahabat Dronska di rumah di hari ini, hari peduli Hepatitis B. Gitu. Iya, anak, terima kasih semuanya. sekali. Uh, sahabat Dronska yang berbahagia, Indonesia in the miss hepatitis B. Dengan kata lain, risiko terkena cukup tinggi bagi kita. Terkena terlebih ke di daerah-daerah yang crowded yang banyak orang. Sehingga bagi sahabat Ronska yang belum vaksin ya, belum vaksin, sempatkanlah dicek bila perlu vaksinasi. Bagi sahabat Ronska yang kebetulan sudah terdiagnosis HBS AK positif tetapi tidak ada keluhan apa-apa, jangan dilupakan. Jangan dilupakan, harus dicek, dievaluasi, dipastikan sekarang ini di fase apa hepatitis B yang ada dalam diri. Sehingga mendapatkan terapi sesuai dengan fase infeksi hepatitis B ini. Tujuannya apa? Supaya tercegah, supaya tidak menjadi tumor liver atau menjadi sirosis. Sahabat Ronska yang kebetulan terlanjur terkena menjadi sirosis hepatis jangan berkecil hati karena apa karena pada pasien-pasien sirosis -pasien hepatis walaupun sudah punya komplikasi itu bukan the end of the world bukan dengan pencermatan yang tinggi uh, diteliti yang baik kemudian pengobatan yang tepat banyak yang menjadi stabil bisa menjalani kehidupan ini dengan berbahagia Gojek bersama dengan anak dan cucu-cucu, makanya walaupun hepatitis B ini berkomplikasi, jangan ragu, jangan ragu, mari berobat dan kita cegah kalau bisa. Terima kasih, begitu, Mbak Nana. Terima kasih, iya. Dokter Yuli, untuk waktunya iya. dan untuk edukasi kepada sahabat Runska untuk sahabat Dronskar di rumah. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah disampaikan. Kami mohon maaf, tidak bisa kami bacakan satu persatu tapi semoga tayangan ini sudah dapat merangkum semua pertanyaan dari sahabat Trunska. Nanti Amin. untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa ditonton ulang ya sahabat Trunska di besok hari Minggu kita ada siaran ulangnya. Dan untuk pemenang giveaway nanti juga akan ditayangkan di IG @trunska. Ya. Sahabat Trunska tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Untuk yang belum vaksin jangan ya. lupa vaksin di Masa pandemi ini vaksin sebagai salah satu tameng untuk mencegah dan untuk melindungi kita semua ya dok ya, iya. saling melindungi dan jangan khawatir jika berobat di rumah sakit Dokter Unkandang Sapi Solo karena donska tetap aman, kita tetap menerapkan protokol kesehatan iya. dari awal masuk sampai pemeriksaan kita menerapkan protokol lengkap iya. begitu. Tetap jaga jarak, makan makanan bergizi, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, iya. jaga fisik dengan orang lain, pakai masker. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di luar rumah maupun di dalam rumah. Dan kalau keluar rumah, yang penting-penting saja. Begitu yeah. ya, ya. Uh. kita berdoa semoga wabah virus corona ini dapat segera berakhir. Amin, Saya amin. Nana, dan dengan dokter Yuli, kami yeah. pamit undur diri. Rumah sakit Dr. Kandang Sabi Solo aman untuk Anda. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang yeah. Doi selanjutnya. Yeah. Dadah. <tuk> Thank mm -hmm. you.